Perdana Menteri memberi peringatan penyewa awam yang bermasalah serta mempunyai isu disiplin berkemungkinan besar tidak akan menerima kenaikan gaji secara automatik dan mereka akan dinafikan menikmati gaji lebih 13% sebagaimana diumumkan. Tegas Datuk Seri Anwar Ibrahim, satu kaedah akan diperkenalkan bagi memastikan penilaian prestasi dilaksanakan. Pemilihan itu berdasarkan prestasi. Sekarang ini umpamanya dia ikut tahun, kadang-kadang orang itu lembab bekerja, dia tak hadir kadang-kadang dan ada masalah disiplin, tetapi terus dinaikkan gaji secara automatik. Jadi kita nak peringatkan bahawa ia tidak automatik, mungkin automatik bagi 95%, tetapi 4-5% yang rasa lembab itu dan ada masalah, kita akan perkenalkan kaedah supaya mereka dinafikan. Datuk Seri Anwar berkata kenaikan gaji penyewa awam perlu dilaksanakan dengan reformasi dari segi tahap perkhidmatan selain tahap efisien dan keupayaan mereka untuk meningkatkan prestasi kerja masing-masing. Kenaikan gaji automatik kepada golongan yang tidak memenuhi standard yang ditetapkan juga tidak adil buat penyewa awam yang melakukan tugas dengan baik. Pada Rabu lalu, Datuk Seri Anwar mengumumkan kenaikan gaji penyewa awam lebih 13% bermula 1 Disember tahun ini.